Nama Rahmawati KKY Putri Cantika atau KKY kembali viral. Ia mulai dikenal sejak mengunggah video tutorial make up menggunakan balon untuk menggantikan fungsi beauty blender. Namun, kali ini ia kembali menuai kontroversi dengan video musiknya yang berjudulkan KKY Bukan Bunika. Baru-baru ini salah satu orang terdekat KKY membongkar berapa penghasilan si YouTuber KKY ini dalam satu bulannya. Sebelumnya, nama KKY kembali viral setelah video klip dan lagunya menjadi trending satu di YouTube selama beberapa hari. Setelahnya, video tersebut sempat dihapus oleh YouTube dan saat ini telah kembali. Hingga tulisan ini dibuat, video klip KKY Bukan Bunika masih trending di YouTube, namun saat ini sudah menjadi trending 2. Nama KKY mulai dikenal usai konten merias wajahnya dengan balon viral. Kini namanya semakin dikenal banyak orang. Kira-kira berapa sih penghasilan dalam satu bulannya di channel YouTube KKY tersebut? Hal tersebut diungkap oleh rekan KKY saat berbincang dengan YouTuber Permesta Dias di kanal YouTube-nya. Dalam kesempatan itu, rekan KKY menjelaskan soal bagaimana sifat si YouTuber yang disebut sombong ini, menyebutkan nominal gaji per bulannya. Diceritakan jika penghasilan KKY dari seorang YouTuber mencapai 100 juta rupiah per bulan. Wow, sangat fantastis. Penghasilannya itu belum termasuk honor dari endorsement yang nominalnya juga tak sedikit. Agak sombong ya, dia itu sering mengomong soal gaji kayaknya, ujarnya. Di studio dia membeberkan semua gajinya, tambahnya. Bocoran berapa sih penghasilan KKY, tanya Dias. Katanya sih dengar-dengar sebulan 100 juta rupiah, belum lagi endosannya. Sehari bisa dapat 10 hingga 15 juta, jawabnya. Wow, sangat mengejutkan. Sebelumnya KKY secara langsung juga pernah mengungkapkan soal apa saja yang telah ia lakukan dari hasil terjun di dunia hiburan melalui kanal YouTube-nya tersebut. Ini kemarin itu aku udah beliin sepeda motor mama waktu hari ibu. Terus aku rencananya mau beli mobil dan insya Allah mau beli rumah dan mau bikin toko kecil-kecilan, ucap KKY. Berikan ibunya sepeda motor, KKY mengaku berikan bayaran secara cash. Alhamdulillah, pinginnya mau beli mobil yang cash, mau beli rumah yang cash. Pinginnya kayak gitu sih, ucap KKY.